Hai guys, bersama saya Tepen Coy di channel YouTube Tepen Coy. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, kondisi pandemi, hendaklah kita selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan, guys. Jadi itu sudah menjadi budaya di zaman sekarang bahwa kita harus sering tetap lebih bersih-bersih terus, guys. Oke, jangan kendor ya. Oke, kali ini di belakang saya ada mobil Cadillac Escalade. Saya mau memperkenalkan produk terbaik kita untuk mobil dengan yang terkenal. Mobil ini jumlah kapasitas silindernya 8 silinder dan 6200 kapasitas CC-nya, guys. Sangat luar biasa tenaga yang dihasilkan dan otomatis konsumsi BBM-nya juga lebih tinggi. Tapi kita punya solusi. Kali ini di mobil ini saya pasangkan alat namanya Hurricane XCS Superfast, yang dimana alat ini berfungsi untuk menstabilkan listrik, jadi menghemat BBM, tarikan lebih enteng, dan aki lebih awet. Nah, dipasang di mana sih alat ini? Kita itu sebentar yuk. Alat ini simple, jadi hanya di key, di plus minus, tidak merubah, tidak memotong kabel sama sekali, guys. Jadi mobil ini CC-nya besar, jadi tenaganya besar, dan juga pastinya konsumsi BBM-nya sangat besar. Tapi kami yakin dengan menggunakan alat Hurricane XCS Superfast, tenaga bakal lebih bagus dan kelistrikan akan lebih terjangkau. Dilihat dari sini ada beberapa pemasangan lampu-lampunya ini, saya nyalakan sebentar lagi. Dia membutuhkan sebuah tenaga yang lumayan besar. Okay. Jadi di mobil ini karena beberapa komponennya lumayan banyak, ada penambahan seperti strobe body grill. Plat nomor ini bisa nyala, guys, ya. Jadi ini kami bikin namanya plat nomor akrilik LED. Jadi dia nyala pada waktu lampu nyala. Dan di belakang itu kita lihat, saya juga pasangkan juga, tapi yang di belakang dia bisa berubah warna, guys. Jadi pada waktu direm dia jadi merah. Lihat sebentar yuk. Ini pada waktu dia nyala normal dia putih, tapi begitu saya rem dia akan menjadi merah. Jadi dengan pemasangan alat ini kami menjanjikan kelistrikan lebih stabil di mobil ini. Tidak peduli kapasitas CC berapapun, kita tetap menggunakan alat ini, dan alat ini bisa dipindah ke mobil lainnya kalau misalnya mobil dijual. Tapi yang pasti saya jaminkan dari alat ini adalah terbaik untuk semua kelistrikan mobil. Oke, sekian dari saya, Tepen Coy. Jangan lupa komen, like, subscribe, guys. Thank you.